Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel SK TVNet. Seperti biasanya, kami akan mencoba menyampaikan informasi seputar visual cuaca yang kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Sahabatku, sahabat SK TVNet dimanapun Anda berada, pada hari ini, hari Kamis 7 April 2022 pada ketinggian pukul 6 lebihnya 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Langsung saja kami sampaikan untuk update visual cuaca di pagi hari ini. Kita mulai dari arah sebelah timur. Sahabatku, sahabat SKTVNet, nampak di pagi hari ini sahabatku semuanya terpantau berawan ya sahabatku semuanya. Cerah berawan hingga berawan ya sahabatku semuanya untuk sisi sebelah timur. Terlihat untuk saat ini sahabatku semuanya. Kemudian dari sisi sebelah timur kita bergeser menuju sisi sebelah utara sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTV-nya dimanapun Anda berada, untuk sisi sebelah utara saat ini juga terpantau cerah berawan hingga berawan ya sahabatku semuanya. Ini dapat kita lihat untuk sisi sebelah timur, sebelah utara ya, mohon maaf ya sahabatku semuanya. Untuk sisi sebelah utara terpantau cerah hingga cerah berawan hingga berawan sahabatku. Ini dapat kita lihat ya sahabatku semuanya. Kemudian dari sisi sebelah utara kita bergerak menuju ke sebelah barat. Sahabatku, sahabat SKTV-nya dimanapun Anda berada, untuk sisi sebelah barat terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan. Terpantau saat ini awan lebih dominan daripada untuk langit ya sahabatku semuanya. Ini untuk posisi di sebelah barat. Dari sebelah barat kita bergerak menuju ke sebelah selatan. Sahabatku, sahabat SKTV-nya dimanapun Anda berada, untuk sisi sebelah selatan saat ini terpantau berawan ya sahabatku semuanya, hampir merata untuk sisi sebelah selatan. Bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan cuaca, kami akan menyampaikan data perakiraan cuaca yang bersumber dari BMKG. Silakan sahabatku bisa melihat di kolom deskripsi untuk data perakiraan cuaca. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.